selama parah 1 banget. Menit dit. Parah banget banget. Halo miau. Cepat juga ya. Cepat. Aku udah mandi juga dan ini udah ganti baju. Dingin banget sumpah. Sekarang tuh masih jam 5 dan aku udah siap-siap karena aku mau berangkat jam 6. Sebenarnya acaranya jam 7. Kuliahnya tuh jam 7. Cuma karena rumah aku jauh, jadi aku berangkat 1 jam sebelum biar santai aja sih sebenarnya. Kalau aku mau berangkat 30 menit sebelum sebenarnya bisa, cuma pasti harus ngebut gitu kan. Jadi ya mari kita mulai aja permakeupan ini. Mulai dari skincare dulu. Ini lanjut pakai serum. Ini tuh serum vitamin C gitu. Jadi aku bisa pakainya cuma pas muka aku lagi gak jerawatan. Aku pernah salah pakai. Jadi waktu ada jerawat tumbuh di sini tuh aku tetap pakai dan aku kira gak bakal ngaruh gitu. Ternyata jerawatnya makin banyak. Terus aku kalau punya jerawat tuh biasanya nggak pernah berbekas kayak gini. Ini gara-gara aku pakai acne patch, tapi nggak tahu kayaknya aku nggak paham cara pakainya. Makanya dia tuh berbekas. Terus ini bekas jerawat yang ada di sini tuh ini nggak pas acne patch dan dia malah nggak berbekas daripada jerawat yang pas acne patch. Jadi mungkin aku bakal beli acne patch yang merek lain atau enggak ya aku biarin aja kalau misalnya aku jerawatan. Biar gak berbekas. Tuh udah glowing muka aku. Sekarang aku mau lanjut ke sunscreen. Ini aku pakai dari Skin Aqua. Kita mau habis sunscreennya dan aku mau beli lagi. Kebanyakan skincare aku udah mulai habis. Dan aku gak tau kenapa skincare aku tuh habisnya barengan. Kayak sunscreen aku habis, toner juga habis. Terus yang bikin sedih tuh kalau skincare kalian yang paling mahal itu pada habis. Orang mah kalau misal pakai skincare itu pakai skincare mahal takut nggak cocok gitu kan. Kalau aku takut cocok karena kalau misal cocok terus dia masuk ke list skincare kita kalau habis barengan boncos. Malasnya kalau kuliah pagi tuh kayak gini, harus ekstra bangun pagi terus mandi. Kadang kalau aku mager mandi tuh aku mandi malam ya mau tidur. Jadi paginya gak mandi. Lanjut ke peralisan, aku sekarang udah tidak bisa kemana-mana gak pakai alis. Dulu tuh bisa, tapi sekarang kayak aneh gitu. Karena alis aku gundul. Oke, lanjut ke maskara. Aku mau jepit dulu bulu mata aku. Aku tuh pengen lash lift lagi karena itu menghemat energi aku buat ngejepit bulu mata. Dan lash lift tuh bikin bulu mata aku lebih lentik daripada aku jepit bulu mata kayak gini. Nah, untuk maskaranya aku pakai dari OMG yang Lash Tension. Dia tuh ringan banget ini maskaranya dan finishnya tuh cocok banget buat daily karena dia nggak cetar gitu loh, bener-bener natural. Tapi kalau buat acara-acara menurut aku kurang karena kurang tebel. Lanjut ke blush on, aku mau pakai dari Madame G. Kemarin sempat aku review juga, kalian bisa lihat di video itu. Kalau kalian mau beli tapi ragu mau beli apa enggak, lihat aja langsung reviewanku karena itu lengkap banget, udah tag cepet di sini. Aku pakai di tengah biar pipi aku tuh kelihatan berisi itu. Karena kalau aku pakai di pojok pasti aku kelihatan makin tirus. Oke, untuk bagian lips aku pakai dua produk. Yang pertama aku pakai Azarin Tinted Lip Decay. Ini bagus banget, sumpah kalian harus beli. Kalian harus cobain satu aja karena kalian pasti bakal suka. Aku pakai yang shade 04 Raspberry Muffin. Dan untuk nude-nya aku pakai lipstick dari Wardah Colorfit Ultralight Matte Lipstick yang shade 03 Caramel Nude. Nah, aku mau pakai lip tint-nya dulu. Aku tuh pengen beli lagi si Azarin ini.
yang nude-nya, karena aku yakin bakal cakep kalau dia tuh dipaduin sama warna yang nude. Karena meskipun dia lip tint tuh kayak tuh dia tuh nge-cover gelap, dan ini tuh ter-approve sama teman-temanku juga karena mereka pada pakai ini. Kalau lip tint aku suka ombrenya tuh pakai yang warna gelapnya dulu baru warna nude-nya. Nah, jadi nude-nya aku pakai setelah lip tint, karena lip tint tuh nggak bisa nyatu sama produk lain gitu. Jadi pastiin lip tintnya dulu baru lipstick lain. Nah, kalian mau pakai lip matte sama lip tint juga gitu, jadi lip tintnya dulu baru si lip matte-nya atau lip cream-nya. Oke, sekarang lanjut ke body care. Aku mau pakai hand body ini dari Marina yang healthy and glow, gede banget, ini cuma 19.000 gitu. Dan aku mau campur pakai AHA body serum. Ini aku mau pakai di bagian tangan dulu. Campur pakai 3 tetes AHA body serumnya. Sebenarnya tuh bisa dipakai si AHA doang ini, tapi aku campur aja sama hand body biar sekalian aja gitu. Terus yang aku suka dari hand body-nya Marina ini, dia ada glitter-glitternya gitu loh after pemakaian. Sekarang aku mau persiapan. Aku pakai backpack, nggak pakai tote bag. Ini aku juga bawa lipstick. Dan karena matkulnya tuh ini cuma satu doang, jadi kayak cuma pengajian dan cuma bentar, jadi aku bawa backpack biar di motor tuh enak gitu. Nah, sekarang udah jam 5.40, aku mau manasin motor dulu, keluarin motor, terus habis itu aku kesini lagi, gak tau ngapain. Oh, ternyata sekarang masih jam 5.41 dan kurang 20 menit lagi, 19 menit lagi aku berangkat. Jadi aku gabut, aku pengen nge-game dulu. Aku kalau gabut tuh nge-game ini tuh, karena aku gak punya aplikasi game. Jadi ya, aku mau nge-game dulu sembari menunggu jam 6. Dan entah kenapa aku tuh gak pernah dapet durian kalau main buah-buah ini tuh. Temen aku pernah dapet, tapi sekali doang, habis itu gak bisa lagi katanya. Kayak ini tuh permainan paling seru setelah cocokin. Kalian suka main cocokin ya? Sekarang udah jam 6 dan aku mau berangkat. Nih aku udah siap-siap, tinggal pakai jaket. Nanti aku bakal lanjutin videonya kalau aku udah sampai di kampus. Bye-bye. Halo, halo. Say hi dulu. Halo. Sekarang jam berapa sih? Jam 7 pas. Jam 7 pas. Aku ngebut. Kok jam nih? Aman. Aman. Halo Miau. Udah masuk. Sekarang kita mau masuk ke dalam karena udah disuruh masuk. Oke, ayo Mas. Tempo mau. Ya, kita enggak ada terlambat parah 1 banget. Menit. Parah banget langkah. Sangat terblok. Yang berbeda dengan kita, sensitivitasnya jauh lebih tinggi. Emosi gampang dipancing. Orang yang toleransinya lemah. Agama itu sudah ada aturannya, dan aturan-aturan yang dirumuskan itu berarti kenapa saya harus berdampingan atau hidup bersama dengan orang yang, karena menoleransi sesuatu tidak harus memaksa Anda harus setuju dengan orang. Pengajian disambil main kartu guys. Jadi kita kita kan mengelola peradaban. Miau. Yee, ada cucunya. Pulang. Ini punya aku. Oh, iya itu.
banyak sandal, untung tidak hilang. Cepat sandal. Mau cari motor, abis ini mau pulang. Motor kita di mana? Aku di sana. Kita di motor mobil. Halo, nama ku Chan. Halo, nama ku Chan. Halo, nama ku Chan. Apa lu ngeliatin gue, emang gue TV? Halo. Aku udah sampai di kamar lagi dan sekarang aku ngantuk, jadi aku mau tidur. Nanti aku bakal lanjut di kegiatan selanjutnya di hari ini. So, bye-bye. Hai, sekarang aku mau bantu-bantu buat takjil. Tapi sebelum itu aku mau pakai lip balm dulu. Biar puasa-puasa tuh bibir tetap terhidrasi. Nah, sekarang udah jam 9 dan aku pengen maskeran. Kali ini aku mau pakai masker dari Wet Glow Perfect Mask. Ini aku udah siapin air juga dan wadahnya. Jadi aku mau pakai masker dulu, baru aku akhiri video vlog hari ini. Ini aku habis cuci muka juga. Ini aku ambil segini. Semoga aja pas, nanti kalau misal kekurangan aku tambahin lagi dari wadahnya. Aku bakal campurin sedikit air. Menakutkan banget tuh. Kalian pernah tahu ini gak sih, masker beras? Dia tuh kayak gitu bentuknya, jadi cair, abis itu kayak putihnya tuh gak rata gitu loh. Ini kenapa gak dari tadi aku taruh mangkoknya di bawah sini? Tuh, biar gak ke baju, kenapa gak kepikiran? Pakai masker terheboh 2024 adalah pakai masker ini versi aku.
Oke, aku udah selesai pakai masker dan lihatlah ini. Muka aku jadi kelihatan lebih gelap karena kena ini maskernya yang putih banget. Konten daily kali ini selesai di sini. Tapi sebelum aku akhirin video ini, aku mau tunjukin ke kalian kalau kalian aku heboh banget pakai maskernya. Aku bakal tunjukin ini mangkok maskernya. Tuh, dia tuh masih ada. Mungkin aku bakal kasih di tangan biar enggak mubazir. Terus ini tangan aku. Di situ meja-meja aku. Celana aku. Ya ini Frera edisi ngecat muka warna putih. Ya jadi begitulah. Dan terima kasih udah lihat vlog aku. Seperti biasa, kalau misal kalian ada ide video berikutnya atau kalian mau aku buat video apa aja, kalian bisa komen di bawah atau DM aku di Instagram. So thanks for watching and bye-bye. Happy Ramadan.